Gimana nih, Mbak? Stasiun Depok ya? Ya, Depok Baru. Oh, Depok Baru. Stasiun Depok Baru. Ini apa jualan apa, Mbak? Nasi uduk. Nasi uduk berapa, Mbak? Nasi uduk komplit. Komplit. Nasi uduk pakai ini, Mbak. Ini pakai ini berapa? Tapi telurnya tinggal ini, Bang. Enggak apa-apa, telur semur. Oh, enggak apa-apa. Tak, lo telurnya telur gini enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Apa gundulmu? Telur gundul ya. Ya. Ini udah jam berapa, Mbak, bukanya, Mbak? Dari jam 4. Jam 4 pagi? Iya. Masih gelap dong. Ada lampunya nih. Oh, ada ya. Sampai jam? Ntar lagi nutup, udah habis nih. Lah, oh, udah habis nih? Dikit lagi. Ini nasi uduk pakai apa sih nasi uduk, Mbak? Pakai ini satu, Mbak. Pakai ketan. Nah. Itu ada telur itu? Itu buat orang ya? Iya, pesenan tadi itu. Oh, iya, tadi sisain satu, ya. Udah pada habis butuh segini. Biar kelihatan tuh yang ketutupan dong. Jangan ketutupan itu apa ya? Gak tahu berapa pakai tahu, Mbak? Tahunya gede banget. Wis, mantap. Ini 12.000. 12.000. Oh, jadi ini 1.000, itu 1.000 gitu. Sambel. Sambel dong. Sambal kacang. Iya. Ini makannya pakai apa, Mbak? Kalau ini ada yang pakai sambel, pakai ini. Pakai sambel dong, kayaknya. Jangan ada yang ketutupan, Mbak, ya, di sini-sini. Jangan ketutupan. Nah. Ini namanya nasi uduk ketan dong nih. Nasi uduk ketan namanya ini, ya. Ketan itu kan di beset isinya ketan. Eh. Jangan ini, Mbak. Ini dong sini biar enggak jangan ini kerupuk-kerupuknya. Digeser. Enggak, bukan ditambah, digeser ke sini. Di sini. Jadi ketannya kelihatan. Ini ketannya dikasih sambal dong, Mbak. Sambal apa tuh? Sambal botak. Pakai pisang goreng, Tek. Tahu goreng enggak ada? Ini berapa? 12.000. Iya. Murah banget. Bawang goreng, bawang goreng. Tambah lagi dong. Sini dong, sini. Sini. Nah. Biar bau keteknya dia. Udah. Udah. Isunya berapa, Bang? Saratu, saratu. Berapa? 2,5 1 itu. 25.000. Satu aja. Saya bayarin dulu enggak, Mbak? Tisunya bayarin dulu, satu aja. Berapa? Makasih, Bang, ya. Mbak siapa namanya? Saya. Mbak siapa? Hah? Oh, waduh, Bu Sumiati enggak kira-kira ini ngasihnya nih. Ya iya dong, dia tahu lo belum makan. Waduh, pelanggaran ini. Oh, langsung beli, Bang. Oh, gitu. Udah biarin saya bayarin, udah balikin aja uangnya. Makan-makan sini ya. Makan sini dong, makan sini. Makan sini. Ntar saya kasih angpau. Ah, makan sini. Makan sini. Minumnya apa, Mbak? Minumnya? Enggak ada minum. Loh, aduh. Minumnya, Bang, beli di mana? Banyak minumnya. Loh. Oh, ada, tapi ada. Yang penting ada. Coba aja. Mau makan dulu. Bang, siapa namanya? Sumarso. Hah? Sumarso. Sumarso. Uangnya udah dibalikin tadi, Mbak. Iya. Coba makan, makan dong. Sumarso. Udah sarapan belum? Belum nih, baru mau sarapan. Enggak mau nasi uduk? Hah? Mau enggak? Ini aja. Oh, itu aja. Ya. Asli mana? Hah? Asli mana, Pak Sumarso? Jawa. Jawanya mana? Jawa Pemalang. Oh, Pemalang mana? Randu Dongkal. Jawa, Jawa Tengah ya. Moga mana? Moga. Emang Moga Randu Dongkal? Belik. Oh, di Belik yang nanas-nanas itu? Iya, nanas. Jadi kapan ke Jakarta? Mas, Pak Sumarso ya. Udah lama sih. Emang lahir tahun berapa? Lahir tahun 97. Oh, 97. 97. Itu satu tahun dong. Hah? 87 kali. 87 kali. Lihat dulu, lihat dia 87 kali. Kok 97 mah? Coba buka di sini. 67. Hah? 67. 67. 67 mah kemudaan. Lupa kali mas. Lupa. Lahir tahun berapa? Uyuh, kalau 67 mas umurnya udah 51 tahun. Salah kalau 67. 76. 76. Nah, 76. 76. Ah, salah kayak 86 kali. 76. Emang sekarang udah punya anak berapa? 2. Anak umur berapa? Umur Bang 13 ya. SMP kelas 2. Nikahnya umur berapa? Umur nikahnya 20. Tahun 2003. Iya, umur berapa oh, nikah? Nikahnya tahun 2003. 3 umur berapa? Berarti 2005 anu. Berarti nikahnya tahun 2003. Nah, umur berapa? Umur 20. 20-an. Iya, 20 kan? Ya berarti mas lahirnya tahun 86. 86 kali ya. Ya. Iya. Nih, nih tanda terima kasih Mas boleh masukin YouTube mata kiri ya, makasih. Ini dagangan punya sendiri apa, Bos? Punya sendiri. Oh, sendiri. Iya. Berapa modalnya? Banyak juga modalnya nih. Iya. Makan dong sambil makan dong. Enak enggak? Iya. Ketannya makan dong, ketannya. Jadi udah berapa lama jualan ini? Ya udah hampir 20-an dah.
20 tahun? Lo mulai umur berapa jualan? Tahun 97. Oh, 97 udah jualan. Oh. Siapa yang ngajarin jualan ini? Sendiri. Oh, sendiri aja. Iya. Makan, makan sambil makan. Petannya belum dimakan. Enggak apa-apa. Makan, makan sana. Mau pakai sambal enggak? Enggak usah. Kenyang ya. Wes, mantap. Ini berapa modalnya kau boleh tahu nih? Nah. Ini, kok jual 2,5 murah banget? Sana. Hah? 2.700. Oh, 1.700. Oh, lumayan. Belinya di mana? Di Cina. Ada aja ketemu tiap hari ya. Punya utang enggak? Punya utang enggak modal-modalnya? Enggak ada utang. Ini boleh utangan enggak? Enggak. Enggak ada, udah sendiri ya. Ini dagangannya berapa nih? Kira-kira kalau di total berapa nih? 500.000 mah lebih kayaknya. Lebih ya? Lebih. Yang paling laku mana? Tokam. Gudang garam. Gudang rokok enggak ada gudang rokok. Hah? Saya mau ngerokok mereknya jangan gudang garam, gudang rokok dong. Gudang rokok enggak ada. Gudang garam asin menurut saya. Iya. Ireh, makasih deh. Semoga tambah laris, Bang ya. Oh, oke, ada umur tambah lagi ya. Sampai ketemu dibeli ya. Iya. Ya, makasih. Hati-hati jalan. Gimana, Tak? Wih, Tak. Lu ketannya enggak dimakan, Tak? Entar dulu. Belakangan. Enak, Bu, katanya, Bu. Enak dia pura-pura, Bu. Orang mau enak begini. Pak. Mantap sudah nih. Mantap sudah. Pak, makan dulu, Pak. Tinggalnya di mana, Bu? Citayam. Oh, Citayam. Udah berapa lama Ibu jualan ini? Kalau jualan saya dari kampung ke sini tahun 87. Lu bener nih? Demi Allah. Enggak salah kayak tadi. Enggak. Emang Ibu lahir tahun berapa? Tahun 5. Oh, benar berarti. Saya lulus SD doang. Lulus SD? Merantau ke Jakarta. Sama siapa ikut merantau? Sendiri sama saudara. Oh, ada saudara. Terus langsung jualan? Enggak, ikut saudara dulu. Ikut saudara. Ikut saudara kerja di kantin, LP3 Ekosan. Oh, gitu. Kantin berapa tahun, 6 tahun, terus ikut orang Sunda, 3 tahun. Jualan baju. Ikut orang Padang yang lama, suami saya orang Padang. Oh, hebat Ibu ya. Oh, jadi, jual masuk ke Padang udah, ya? Udah, baru-baru kan dikena gusur. Oh, kena gusur sana? Oh, jadi Ibu nih asli mana aslinya? Saya Jawa, suami Padang. Jawanya mana? Suami udah meninggal. Jawanya mana? Timurnya mana? Timur. Hah? Ujung jauh ya. Kecamatan apa masih ingat? Kecamatannya? Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Trucuk. Desanya? Pagerusi. Pagerusi. Oh, gitu. Jadi Bu bisa masak nih ala masakan apa nih? Padang apa, Mbak? Ini kalau nasi uduk kan khas Betawi. Saya juga enggak bisa, saya bisanya masakan Padang. Terus? Cuman karena kena jualan di terminal kena busur. Jualan nasi. Jadi diajarin orang Betawi, orang tetangga. Oh, saya masakan Jawa tapi nggak bisa. Iya, makanya Bu. Makanya Jawa. Tadi Ibu bilang kok Ibu kok biasa kok orang Jawa dipromosikan telurnya yang semurnya kan? Tapi Ibu kok itu ini kayaknya orang seleranya yang pedes-pedes gitu ya? Ibu bisa pedes-pedes Padang gitu ya? Anaknya berapa orang Bu? Dua. Oh, dua. Tapi sehat-sehat ya udah gede ya? Ini baru yang gede baru sakit komplikasi 2 tahun. Sakit apa Bu? Komplikasi semuanya. Komplikasi umur berapa ya? Dari umur 18 sekarang kan umur 20. Itu baru kerja setahun setengah kan SMK. Proses tubuh 2 kali. Ini sekarang masih ada masih terapi tulang belakang bengkok. Bisa jalan bisa? Baru bisa jalan ini baru ada 2 bulanan kurang deh. Alhamdulillah mujizat Allah. Tadinya badan anak saya udah tinggal tulang mau kulit doang. Terus yang rawat sekarang siapa di rumah? Gak ada di rumah kan sekarang udah bisa jalan.